Teman-teman sudah mau makan, alhamdulillah ya teman-teman, masih ada rezekinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami di Panpam ya teman-teman. Pagi ini saya ngontrol kambing-kambing saja ya, yang kemarin, yang tadi malam ya, si hitam keracunan. Kita kontrol dulu si ireng ini ya teman-teman, sudah mau makan, alhamdulillah ya teman-teman, masih ada rezekinya ya. Kemarin memang sudah terkapar parah ya, bahkan kata istri saya juga disuruh disembelih ya. Tapi alhamdulillah sekarang masih bisa sembuh ya, bisa sembuh. Ini sudah mau makan tuh ya. Ini saya belum kasih rumput ya teman-teman. Ini saya pagi-pagi ngontrol ya, pagi-pagi banget ini. Ini sebentar lagi mau melahirkan nih ya. Insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya. Ini yang baru punya anak kemarin ya, melahirkan, yang anaknya dua ini ya. Alhamdulillah teman-teman ya, kejadian tadi malam masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ireng sudah berangsur-angsur sembuh ya. Jadi bagi teman-teman yang keracunan, yang kembung kambingnya, jangan tegang dulu ya. Silahkan ikuti tips yang saya laksanakan di video sebelumnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga berdoa ya teman-teman, karena kesembuhan itu adalah milik Allah, bukan milik manusia ya. Usaha manusia hanya memiliki, atau manusia hanya disuruh ikhtiar ya dan berusaha. Itu ya teman-teman ya. Kali ini, pagi ini saya mau ngasih pakan ya. Mau kasih pakan. Ini belum saya kasih pakan ya, soalnya kemarin saya kasih daun singkong beracun, cuma yang apesnya yang hitam tuh ya, yang si ireng ya. Daun singkongnya juga masih ada di bawah ya teman-teman. Nah ini daun singkong yang menyebabkan tadi malam, kemarin sore ya, sampai tadi malam beracun. Nih daun singkongnya seperti ini ya. Ini daunnya lebar-lebar. Ini ya. Padahal ini sudah layu ya teman-teman. Tapi entah kenapa, mungkin ya, saya perlu mengkaji kembali ya. Perlu mendalami kembali tentang daun singkong ini. Ini ya teman-teman, daun singkongnya. Daunnya lebar-lebar teman-teman. Ya baik teman-teman, saya sekarang mau membersihkan kandang terlebih dahulu. Pagi yang cerah, alhamdulillah kambing sembuh ya. Ya teman-teman, saya akan bersih-bersih sekitar kandang dulu ya, silahkan ikuti sampai selesai. Teman-teman, kita pagi ini kasih rumput ya, hijauan. Ini rumputnya seperti ini teman-teman, nih lihat rumput seperti ini ya. Sudah mau sudah pada ribut tuh, ingin cepat kebagian. Nah.
Oh iya teman-teman, rumput ini ya, kemarin waktu saya ngambil rumput ini ya, sebelum ngambil rumput ini saya kasih daun karet ya, daun singkong karet ya. Pulang-pulang ngambil rumput ini, kambing yang hitam sudah tak berdaya ya, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Alhamdulillah tapi masih ada rezekinya. Jadi teman, kita bersih-bersih dulu. Ya itu teman-teman, pagi ini dalam edisi pengontrolan si ireng ya, si domba hitam saya ya. Alhamdulillah sudah berangsur baik ya. Bahkan dia sudah mau makan ya, alhamdulillah. Dan inilah kegiatan saya setiap pagi ya dan sore hari. Membersihkan kandang, memberi makan kambing itu kan. Ini adalah kegiatan rutin saya ya teman-teman. Ya cukup sekian teman-teman ya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu biar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya ya. Terima kasih ya, karena waktu sudah siang. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.